Hello guys, welcome to my channel. Saya ajak Anda untuk melihat bagaimana cara pembuatan roti geprek. Jadi bukan ayam geprek aja ya. Di sini kita akan melihat cara pembuatan roti geprek. Oke, kita masukkan dulu minyaknya. Oke, ini dia rotinya yang akan siap digoreng ya guys. Cara pembuatannya pun seperti membuat martabak telur ya. Kemudian dia lipat-lipat sehingga membentuk bulatan seperti ini ya, seperti roti. Nah, ini dia guys, rotinya siap digoreng. Ya, jangan lupa untuk dibalik ya rotinya. Kita balik-balikin dulu ya roti-rotinya biar tidak gosong sebelah. Oke, kelihatannya sih enak nih buat temen ngopi ya guys. Wow, si abang ini kuat nih kayaknya nih, nggak mempan kena minyak panas. Yap, kita balik-balik dulu ya guys rotinya biar keringnya merata. Tambah minyak lagi biar tidak gosong. Oke, ini rotinya siap di ini rotinya sudah selesai ya, dibuat sudah matang. Wah, cara niriskan minyaknya pun seperti ini ya guys. Wow, dan kemudian dilempar ya. Oke, kita lihat lagi. Kita angkat-angkat lagi semua rotinya. Yap, tiriskan. Kemudian dilempar lagi ya. Oke, enak juga nih ya guys ya. Oke, bahannya dan cara buatnya pun sangat sederhana ya guys untuk membuat roti seperti ini, roti geprek. Nah, kenapa bisa disebut roti geprek ya? Jangan di skip ya guys, kita lihat alasan kenapa roti ini disebut roti geprek. Nah, ini dia guys, rotinya digeprek-geprek ya, dipukul-pukul. Ini kenapa alasan roti ini disebut roti geprek ya, karena dipukul-pukul dulu biar mabok. Nah, masih abangnya dipukul-pukul, digeprek-geprek rotinya. Nah, gimana guys, kalian selera dengan roti seperti ini ya? Kelihatannya sih enak ya buat temen kopi. Oke, jangan lupa kalian klik subscribe bagi yang belum subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan kalian masuk surga. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya.